قال المؤلف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مثانيها لقيته بسم الله كتب صبر الله dan kata setunggal anakku la ibadata illa fi wa fi nafsiha masyakkah. Apa alasan orang harus sabar? Karena tidak melaksanakan ibadah pengabdian dan kepada Allah itu selalu saja disertai dengan kesusahan, kesukaran, kelelahan, sehingga mutlak pun ngadi ni Allah niku ojo wedi kangelan. Cuman sebenarnya betapapun berat urusan akhirat itu, itu masih lebih ringan sanggah ini dibanding urusan dunia. Mergo rekasane ngibadah niku ning ati, nek rekasane dunya ning awak, macul becak kerja suwi lembur berat. Tapi nek mbon dadi klino niku nggih enteng kok. Mula ngulinake niku penting. Supaya terbiasa itu. Lah nek urusan ibadah niku sing abot ning ati. Kudu ngejolke iki, ninggalke iki, ora nuruti iki lan sak pitung. Walidhalika kana kullu hadha tarjibu fi wa'adu sawabu alaih. Ya merku abad iku mula diupai. Dan ini orang entengan kok jalo upai yuk kawan bapak. Itulah yata adta fi'lul ibadati illa biqamil hawa wa qahri nafsi. Merku ngelakon ibadah iku tidak akan bisa dilaksanakan kecuali harus meninggalkan keinginan nafsu. Masalahnya wong nafsu niku serba moh nek dikongkon apik ini. Bantu wong dalu-dalu. Pakulo kok nonton mboten penak. Kulo mbok dadi terkir rumah sakit wong jenengan kagungan mobil. Ya wis rasane sabet kaya manggul telung karung beras. Wa mukhalafatul hawa wa qur nafsi min asyaddil umur ala nisan. Menungsa niku sing ngrasake abot niku pancen ninggal kepinginan maksa awak nglakoni ibadah. Ini sebenarnya juga alasannya karena kurangnya keyakinan. Ini keyakinan ini ku kandel, ini ku mboten abot. Syaikhul Qadir Jilani radhiyallahu anhu lelono ning tengah awal alas khamsan wa isrin, khamsan wa isrin sanatan 25 tahun di tengah hutan. Tidak pernah ketemu orang dan tidak ada orang ketemu. Napa mboten abot? Nggih abot awale. Ning tak mbut lino lak mboten. Ya wong poso niku nek mbun kaya poso dalail ngoten niku. Niku lak 3 tahun kok ora kok enteng ya enteng lino. Mulane ngantos sonten dawuh la somal. La soma man somal abad. Ora
poso kanggo wong sing poso suwe. Poso niku lak mekat keinginan. Kalau keinginan ini sudah terkendali, bon mapan niku tidak lagi ada wonten rasa abot boten, artinya ya padha ae. Wong sing diupahi ku abote iku kok. Ketika wis ora abot lah, rasa manungsa malah abot. Mula poso sing paling ingin dikaitkan Nabi abot niku poso Daud. Posone Nabi Daud. Sedina poso, sedina muka, sedina poso, sedina muka. Jadi jelagel-jelagel. Wong kere ini ku nek dangu nggih penak mon. Nek dapur mung nek kere. Iya wis lah. Lah nek dino kere dino suka lek mumet. Mulane termasuk wong sing perlu dineng-neng niku mboten wong kere. Tapi wong suka sing dadak melarat. Kaya wong Palestina wingi omah ning gedung makrung-makrung urip penak. Mangan enak, gempur karo Israel, remuk kabelah. Nek semut, jenenge wong cilik iki. Tiba kawit klopo ndhuwur, mboten napa-napa kan ngisor layu. Tapi nek gajah, aja meneh kok kawit klopo, kok ndhuwur gedhe kan mudhar kok. Mangane abot benteng karek penari e. Nek penari e kuat gitu. Ngingoni budu ni gula mboten ganteng. Esok esok sarapan somangan tawan sore mangan nyandangi ngatur kening dokter ngisik-ngisik nek iya suruh orang lah itu ya benteng. Mereka banyak orang rasa senang. Nah, nek uang wis senang di Gusti Allah. Dong, iku pun betul-betul. Betul-betul malih. Rasa apa. Nah, nek lading tak tembetan. Betul diganjar. Oh, itu diganjar, Pak. Senangnya iku luweh mulia, luweh utama. Wong sembahyang, mangkat sembahyang itu tidak rasa senang yang biar pengenan kuwi kok. Orang upayu le jengkelat jengkel itu orang. Poso itu ya sendiri. Upayu le senang biar pengenan itu. Orang le kelek, orang le kali remuwi. Lila ngucul ke burdo, gumbandu wong. Demi sopoh, demi Allah. Niki sendiri upayu. Mangkat gaji. Bayar sana ini sudah muncul juta dilakukan di Turki Warno dalam rangka apa seneng deh gus ini gus itu nomor loro wasani ya alasan male wong kudu sabar anal abda iku sak temen yang kamu lo iku ida faala nale ngelakoni sopo abdu al khairu yang kebagusan ma'al masyakati satane payah lazima mau banjur wajib tetap ruing abdu opo al-ihtiyatu ngati-hati ngati-hati nindi lahu maring khair nenggone fi'lil khair hatta la yafsuda hingga ora rusak ala ngatasi abdu ora rusak apa amal atau fi'lu ala ngatasi abdu wal itiqa'u utawi itiqa' ini kemana nih
ternyata sing amal iku asaddu luwih abet minal amali timbangane nglakoni. Wong amal gampang, tapi ben amal iki awet ngantek kiamat niki sing abot. Orang boleh saja melakukan ibadah sing abot-abot lah. Uposo sembahyang tahajud, mbok zikir, mbok poe. Tapi njogo ben awet ora entek dalan niku le angel. Kena mengamal, kutur ngelakoni elek, hilang. Nah, yang ngamal kok rawe-suwe sawit desa ngantik bengi ngantik maik turu mana. Tapi kok ya oleh orang meneng-meneng li ngerasa ni wong. Hah, orang tekan kono pak ngamal. Ngamal kono rapamen, aku sangele sapore apa. Contohnya, saya kita diwong rumah usaha wis alim diundang ngaji, tekon mbak mobil, terus dipatok panitia. Konoran gaya nih wangil, konoran pamit wangil. Salaman pun, apa meneh nih orang Arab nyalon presiden, angel meneh banget. Gaya nil, saya cilik dikit dong. Orang lucu lah. Tapi orang popo. Anak ini kusumbi. Anggir orang ini hati ngibadah, hati ini ngibadah, anggir orang apa-apa. Mulanya kalau sering materi, uang ini ku ngelakoni ngamal atau uang ngamal ibadah itu gampang. Saya ngangil, aku njogone ben ora entek dalan. Mula biyen iku ana budak ning pasar tidur. Terus ana wong sugih, memang meh tuku budak biyen iku memang budakan itu masih berlaku. Sebab itu budaya-budaya orang-orang dulu memang. Bukan hal yang aneh lagi. Tapi kasih Nabi dengan pelan-pelan akhirnya sekarang sudah tidak lagi ada perbudakan. Hanya Nabi itu sapa wong merdeka budak, sesuk mlebu swarga, sapa wong sing merdeka budak, ganjare sakmene sakmene. Akhirnya berangsur-angsur perbudakan hilang. Nek dikat, langsung dipotong, gak oleh abot tok. Wis kadung budaya. Wong ngombe minum itu juga berat meninggalkan sekali sekaligus mesan. Mula pertama kali Islam datang belum ada mengharamkan tiang mendem. Bahkan ketika sholat pun mbek mendem. Terus wonten ayat turun. Yo nek gek mendem aja sholat. Kena mendem kok sholat, engko sholat mesti kuali-wali tembungi. Contohnya, kanjeng Nabi ngendikake, nek ndonga barang iso keliru ngene. Nek sing bener ngeten ya Allah Gusti, kula nyuwun kawula panjenengan pangeran kula. Nek mendem meneh ngene. Ya Allah Gusti panjenengan kula niki pangeran panjenengan ya Allah. Mulane nek mendem aja salat. Itu awal-awal. Mula latihan itu penting. Wong ngaji nganti 30 tahun ning pondok ning kok ora latihan ilmune. Ayo goblok selawase. Nah, berhubung itu memang perlu kesabaran. Sabar itu ketahanan diri untuk melakukan sebuah kewajiban atau kebenaran betapapun sakit.
ngilingi mengko untuk ganjaran sing agung niki le. Isa ngerem-ngeremi hati, ngurangi rasa lara. Kaya wong hamil. Wayahe wis 9 wulan. Wis nglarani. Lara, Pak. Sampeyan ndung tau to? Mudhar kowe. Tapi ana rem-remane, engko duwe anak. Bahkan ketika wong sing doran duwe anak mun pengin duwe anak padha lara itu. Aneh meneh esuk yo duwe anak meneh. Iya. Dadi wong-wong sing dongo kaya mbah anak ulama sing wiridane niku ben-bengi 600 rakaat sembahyang sunah mutlak. Ana sing poso mboten nate muka. Wong namine Syekh sinten kula kok lali. Al-Hafiz. Syekh Bisri Al-Hafiz. Syekh Bisri Al-Hafiz ini, Al-Hafiz ini kemana nih ngodok? Syekh Bisri niku nek tindak haji mulai ngancik tanah Mekah niku pun mboten nganggo sandal. Alasane kok ora tetep menung kita maksudi. Akhir domblong pemuang. Kapal ini ku domblik kok. Tapi mboten napa-napa. Dan itu menjadi kebanggaan. Asli ini wong saiki niku mung pamer ngilmu, mboten pamer ngamal. Padahal sing mantangat niku ngamal mboten ngilmu. Wong duwe ngilmu sholat, poso, zakat, haji, apa mana sedekah dadah kublek. Ning mung duwe ngilmu nih. Terus ora tau nglakoni. Sesuk ning akhirat niku duwe apa kowe gadah ngilmu. Boten kanggo bak rokok. Lho. Mergo wong ngamal niku. Rasane lelah. Rasane rekoso. Hingga apa? Akhire kudu ngati-ati. Supaya apa? Ngamale mboten rusak. Jogo ngamal ben ora rusak niku luwih abot timbangane ngamali. Sedekah niku gampang, Pak. Aku tidak. Tapi satu saat piyambake niku rada gawe lara ati, biyen tak sedekahi, biyen tak bantu mesti. Diundang. Diganti ini betul ya. Kalau kita sudah memberikan itu karena Allah, ya kita tidak perlu ada perasaan-perasaan seperti itu. Biarlah orang lain jahat kepada kita. Biarlah orang lain itu membuat kita sakit hati. Tapi jagalah diri kita untuk tidak dendam membalas kejahatan itu. Untuk tidak membalas sakit hati. Jadilah tetap baik. Betapapun lingkungan, tidak ada yang baik dengan kita. Nah, ini saya mau sabar. Innallaha ma'asabir. Wasani suhaw teka ping telune alasan. Kenapa harus sabar? Anad daru daru mihna. Faman kana fiha fala budda lahu minal ibtila. Bisa da'idiha wa masa'ibiha. Wadhalika aksab. Faminha al-musibah bil ahli wal qurabat wal ikhwan wal ashab bil maut wal faqr wal firaq. Wa fil nafsi bi anwa'il amrad wal awja' wa fil hizbi bi qitalin nas iyah. Wa tama'i fihi wal idtira' bihi wal ghibati wal kadhibi alaih. Wa fil mal bi dhahab wa zawal. Wa likulli wahid min hadhihi al-masa'ib lad'atun wa khudqatun min naw'in ghairi naw'in bil akhar. Fayahtaj ila sabri alaiha kulliha wa illa fayamnahu al-jaza'u wa talahufu min at-tafarruq ila ibadah.
sabartu wa kana as-sabru khayra mu'awwalin wa hal jaza'un yajdi alayya fa'adza'u sabartu ala ma law tahammala ba'da fibalu sururi asbahtu asbahat tatasaddamu malaktu dumu al-aini hayhatta rotadduha ila nadiraya fal-ainu fil qalbi tatma'u sabartu aku sabar bahkan dalam ono poso sabar ku khairamu awalin bagus-bagus perkorokan dan alap kukuh wajajaun anotoh utawi gersah iku ya jadi maidai alaya nang ingsun fa'adza umogo ngersulo ingsun aku kudu sabar karena apa sabar adalah sebaik-baik sesuatu yang harus kita miliki lah gambaran. Apakah ada? Gersa lagi kalau Indonesia apa? Wal jaza'un yajdi, adakah keluhan itu akan mempunyai makna sehingga saya perlu mengeluh badan-badan wong gersah gersulon itu badan-badan gunani nah yang pemerintah orang juga gersah ya mangkat nih dokter tukuban jadi diperiksa gersah aku orang didit mangkat kerja kerja kok orang itu duit demo Ya. Sabartu ala ma law tahammal ba'dahu jibalu sururi asbahtu tatasaddau asbahat aku menahan diri harus memikul sesuatu bahkan kalau seandainya sebagian saja yang saya tanggung yang saya pikul ini sebagian saja saya tumpahkan di puncak gunung maka gunung akan terbelah malatu dumu al-aini hakka rodatuh saya menahan air mata saya kembalikan sekuat tenaga ilana diraya pada kedua mata saya tetapi apa walainu bilqal bidatmahu mata hati akhirnya bercucuran air mata ya Nabi Ayub begitu sabarnya menahan sakit beten sebulan mbak 17 tahun lebih Nabi Nuh begitu sabarnya menahan cacian makian dari semua orang yang dijumpai 800 tahun mbak mungkin itu uang 40 sampai saya ini menyerombongan wali songo ngono itu likur bis mbak Nabi Musa dari lahir sudah mengalami keadaan yang menyedihkan. Dikalake Pak karo ibune, kuatir dipadani karo rajane. Mergo wektu iku dukune rajane ngomong bakal dijungkeng kawibawane karo bocah sing lahir lanang. Aku setiap ana wong niku kaya jamanean. Kaya jamane lahire Krishna. Jadi rojo waktu niku duwe anggapan bakal kerajaan niku akan direbut akan dihancurkan oleh anak lahir pada saat itu yang laki-laki
Sementara sing hamil niku adini rajane. Nganti akhirnya dilebokke kuman, Pak. Pakne Krisna, emakne Krisna dalam keadaan hamil niku dilebokke ning hukuman. Supaya apa? Ketika lahir dititik lanang kok wedok, lanang pateni, Pak. Padahal rajane kang ni dhewe. Akhirnya lahir lanang. Dino malam Kemis Wage, maksud India no Kemis Wage. Ujar ini lah. Dan kebetulan beliau adalah wisdinya, wisdi titik karo jaman semono dukune raja niku anak sing nomor 8. Krisna itu anak yang ke-8. Begitu lahir anak lanang niku ngarep hukuman ngarep sel niku wis dijogo. Bapak niku bingung. Iki terus piye? Iki mesti dipateni karo raja. Lahire lanang. Kebetulan ibune niku begitu lahir Krisna niku langsung turu. Turu pas maput pokoke turu. Tidur panjang. Terus kepingine si bapak niki piye carane iso slamet ana sing ngandani mugo carane ana wisik lah gampangane nek ning sebreng sungai Gangga di seberang sungai Gangga iku ana koncone sing lanang iki bojone nggih babaran dan kebetulan bayine lahir wedok. Akhirnya diperintah karo wisik niku bisikan itu kon ngidul iki. Lah piye carane aku ning jero sel? Delalah niku pitulunge pangeran. Sing jugo niku ngantuk kabeh. Begitu ngantuk kabeh, akhirnya grendel dibuka. Terus bayi ini Krisna basik bayi didokok ning gone napa iki kaya keranjang alit ngono niku medal saking niku puru kabeh sanane penjagaan digawa arep ning gone kancane sing bojone nglairke. Nah sampai akhirnya nyebrang sungai Gangga niku kan punya juga ni jeru, mana ni sahut ter, sah turdu, sah gul, akhir dibanggul, dibanggul ni ku, isek banyu ni ku ngancelapi keranjang, terus si kile Krisna ni ku ngepak-ngepak ni, ni ni cara bahasa ni wong India, bahasa ni ku. Krisna dengan kakinya memberikan berkah kepada sungai Gangga. Ngantek tekan goning konjone sing lain ke bojone niku wedok akhirnya rembukan dijolki. Jadi mulai nggawa bayi ning wedok. Sampai ning gone sel malih niku sik dudu turu kabeh sak bojone. Sehingga makne Krisna mboten ngerti nek lahire dunge lanang. Itulah perjalanan proses apik itu ternyata mboten tidak mudah halus melan perjuangan Kanjeng Nabi gelar agama niki sehingga menjadi matahari penerang di dunia ini dengan perjuangan yang tidak kecil.
dan itu lama. Akhirnya Krishna lahir dimong karo kancane ora bapakne, kancane bapakne. Dan Krishna kecil itu sudah menunjukkan bahwa dia akan menjadi tokoh besar pada zamannya. Nate angon sapi, betul angon sapi di cerita ini. Enek sapi, sapi itu gue sih anak cilik. Sapi itu anak cilik niku. Patuh karo macan. Macane arep memblok sapi cilik niki. Sapi ini sing makne niki iso ngomong. Jan. Kowe mbamane arep mangan aku ra maidu kowe ngeleh. Sekarang kowe petuke yo aku ame anakku. Umpamane kowe arep mangan anakku yo sakarep. Iku urusanmu. Tapi dulu entenono sampai anakku gede. Niku ndelalah niku kok matane kok ya lila. Ya wis kalu mosik. Bojo anak niki wis gede, macan teko meneh. Kebetulan niku pas kepethuk karo Krishna kecil itu waktu itu. Rembukan akhirnya ada mediasi, ada dialog, gencatan senjata. Akhirnya sana njur sapi niku dengan apa ya, dengan perangai dan sikapnya yang bijaksana itu, mulane ngendi wong India niku dilarang nyembelih sapi. Iya wis, tapi entenono sampai anakku gede. Dunge sing ati mlon mboten anake dikliru. Sing ati mlon niku sapine sing gede. Aku sing ndek anak cilik. Kuwi arep mangan aku sakar. Tapi tulung nanti anakku gede, aku ben iso nusoni anakku sik. Teko petuk Krishna akhirnya didamekke saged ae. Itulah salah satu cerita singkat pada saat Krishna masih kecil. Krishna ning gone kitab Munjid niku. Mane Krishna kalimatnya enten maknane. Krishna niku terjemahannya ilahul hindi, Tuhannya orang Hindu. Tetapi di dalam sebuah cerita yang dibukukan oleh orang ulama Islam, ada pernah mengatakan bahwa Krishna mungkin adalah seorang nabi yang tidak diceritakan di dalam Al-Qur'an. Ini Krishna ini bukan ajaran yang diajaran, bukan ajaran Hindunya, karena agama mengalami sebuah pergeseran, degradasi, mengalami terkontaminasi dengan kepentingan-kepentingan, akhirnya dihapus, diganti dengan agama yang baru, yang terakhir Islam ini. Barangkali nih bahasannya, termasuk Buddha, Siddhartha Gautama itu oleh ulama Mesir ada yang mengatakan kemungkinan termasuk nabi yang tidak diceritakan ning Al-Qur'an. Mergo nabi niku jumlahe 144.000, sementara yang kita kenal hanya 25. Ditambah lagi nabi Daniel, nabi Samson. Nah itu dalam sejarah-sejarah. Jadi perlu pendadaran untuk menjadi seorang tokoh besar itu. Nek cara Gus Dur
zaman semanten komentari situasi kemelut di partai PKB, apakah nanti akan Mbak Yeni yang akan memegang tabuk pimpinan partai jawab Gus Dur. Nek saya ingat kula nggih, maaf kalau saya lupa. Kalau seseorang ini, kalau orang itu ingin jadi sesuatu, ya harus berbuat sesuatu. Jadi apapun kebaikan itu memerlukan perjuangan yang panjang, melelahkan, sakit, Pak. Nah, berarti apa? Perlu kesabaran. Sabar tingkat tinggi. Wong nggak sithik-sithik ngeluh ngene, ah wis ora dadi apa-apa. Kaya ditemukan listrik nih, listrik. Aliran wong strom. Listrik strom ini. Nek kula sing nemokke nggih, pawone nggih. Mboten gampil niku nitak-nite gatuk-gatuke. Sapa sing nemokke jane? Jenenge Marie Curie Skolodowska. Jadi memang ya. Jadi dalam hidup ini yang paling utama diperlukan adalah kesabaran. Ketika sabar ini sudah menjadi karakter seseorang, dia akan menjadi tokoh besar. Dan itu ngikut latihan. Agar ngelus itu, sudah jadi apa-apa, sudah berubah. Jadi hansip ya uralah. Jadi saat ini Akmil, Akpol lulus makanya Letnan 2 itu sudah melalui beberapa pendadaran yang panjang. Mendino digojlok salah sidik wampleng karo kemendane, bahkan karo senior. Uang zaman saat ini gini ku, kenapa situasinya tidak seperti yang kita harapkan? Karena memang kesabaran sudah hilang. Uang mulang niku mau orang ming sing ngaji pak sing sabar. Sing mulang ya kudu sabar. Uang kok mulang kok ora sabar? Karepe iki sedina rong dina diwulang terus kon pinter. Ya cengkilingan pak. Sangger goblok kuwi kok goblok keplandase. Wah. Kula kemutan Mbah Ki Dembesan, Mbah Ki Asari asmane. Dembesan Magelang. Niku nek diaturi keduren, kudur paringi diaturi berkah. Misalnya tentang dengi kali nebus tunggal itu ini dijual cili-cili. Terus nanti santri yang piro, misalnya tentang 10 atau 18 ini itu dijual-jual yang tidak jadi 18. Itu bucah-bucah dibuka. Berkat. Turun di masjid santri ini. Pas orang mati itu diselatin di masjid. Diuya-uya kalau wong-wong itu sehingga dunia lagi mayut. Mbah Masarin itu, aja udah dibuka. Turunnya santri keluar api. Spen. Sabar ya kan. Nek kaya kula ngono tak bujuk kampir, Pak. Jadi sabar itu tidak hanya sesuatu yang bersifat akhirat. Dunia pun memerlukan itu. Kalau
sabar kalau sudah hilang dari bumi ini ya. Bumi ini rasanya neraka. Wasa li suha nomor 37 iku anak daro saat temening panggonan dunia iki iku daru mihnatin panggonan coba lan bilai gone ning dunia luar semua adalah cobaan, ujian, semua adalah menyusahkan. Ini cara saya dinali dunia jifatun wa kodhirotun. Dunia adalah bagi-bagi dan sampah, Pak. Ya. Faman mokote sepengkana noman fiha ing dalam dar pala buddha mokora kenora lakotin iman minal ibtilai utawi nopo bilai bisa da itiha nopo coba bisa da itiklan biro-biro rekasane atau mayah kini ibtila wa maso ibtiha. Bisa ada idea kelawan biro-biro mayah kene dunyo atau darumeh edar wa masa ibilang biro-biro musibah edar jadi nek wis sadar bahwa di dunia adalah tempat ujian, tempat pendadaran mulo kanggone wong sing ning dunyo iku ya gak kena ora mesti di ketekan coba yang coba sing ngangelke mayake ya putus asa lan sak pitu te mulane dasa iki ya. Ditinggal yangi ini ngendap ini kenane ini para gun ceritane kok ono jangan dadi guru-guru ini. Nanti dia mikir ni gue cekak-cekak mu. Sementara mihnah ni gue ada lagi ada mengkono-mengkono ibtilak lima tu kira ibtilak ni gue aksamun biro-biro bagian. Faminha mengkritikan sengi aksam al musibah tu fil ahli musibah di dalam keluarga. Wal korobah dalam kekerabatan. Wal ikhwani lan sedulur wal ashabi lan para kanca apa mesti banyak bil mauti mati ditinggal mati bojo anak dulur kerabat kanca wal fakti ditinggal lunga atau wal fakti niku kasepen maksudnya ditinggal pergi wal firaqi lan harus berpisah ini musibah. Wafin nafsi ing dalem awak bi anwa'il amrad kan pira-pira wernaning lara wal auja'i lan keluwet kelaparan lara werna-werna saliyane dokter sudah tiap tahun setiap fakultas kedokteran itu mau sudah banyak sekali dokter tiap tahun di berbagai daerah. Dokter pun sakai, dukun sakai. Wis alternatif sampai ono maneh pengobatan alternatif ono maneh rupiah. Rupiah kan nek sampai
ibu ya yo mbeleh wae. Terus tahun 2024 sekarang sudah terbebas dari semua penyakit karena sudah berhasil diusir oleh dokter, oleh dukun, oleh rukiah. Asadul ghammi indi fi sururin tayakkan anhu sahibu urtihala Arab dunya ala man kana fiha tajuru falatudimu alaiha alaihi hala. Wa idza tusibka musibatun fasbir laha adumat musibatun mubtala la yasbiru adumat musibatun mubtala la yasbiru. Nek awake dhewe ana musibah teko, kita bertahan menahan diri. Rasa sakit itu, rasa lelah itu, rasa sedih itu. Karena apa? Kalau kita sedih, kalau kita merasakan lelah, kalau kita galau, kalau kita mengeluh, itu justru musibah akan semakin berat. Akan semakin terasa sakit, akan terasa semakin melelahkan. Nanti mesti pendasmu. Kini tak kuke ninggu-ninggu gunung sigar. Mau ngakurat rito. Asyadul ghammi indi fi sururin. Sing pantes susah ki wong seneng. Karena apa? Kegembiraan itu tidak akan lama. Dia akan pergi meninggalkan kita. Ini cara bagong. Gong. Tadi mau kok amuh. Lah napa? Sing anyar. Aku sing amuh kowe. Lah kok ngono iki? Nek amuh kan mung anyar. Lah nek wek mung anyar kok amuh. Bagong. Dadi wulangane jeneng Sunan Kalijaga lewat perelatan pagelaran wayang itu memang syarat dengan wulangan-wulangan tasawuf asli ini. Contohnya lakon Dewa Rudi. Werkudara niku kepengin takon karo gurune jeneng Pendhita Durna. Aku kepengin ngaji. Sopo ge? Ngaji ilmu kasampurnaning dumadi. Kasampurna, sempurna artinya menjadi sosok insan yang kamil. Menungso sing sempurna. Iki carane piye ngilmune piye? Jawab Durna, oh gampang. Kowe munggah ning gunung Reksa muka. Durna kuwi kepengin jlomprongke. Werkudara, nek Werkudara mati, kekuatan Pandhawa sing lima akhire kurang. Takon mbek Durna golek ngaji kasamono dumadi dikon munggah ning gunung Reksa muka. Jenenge kok Reksa-Reksa ku njogo muka iku mrai. Wong selalu menjaga wajah. Aneh ya. Ning kono akhire kepethuk buta loro. Loro kudu loro.
Wah, iki ono pangan, iki butane loro. Kuwi sapa? Kapur, kapurmu sapa? Ditakoni kok mbalas takon. Ora urusan. Arti bancaan mbek buta loro. Wahir gelut, Pak. Bosok gelut, akhirnya menang berkutur. Memang ana buta loro iku. Ceritane denene termasuk dihukum. Kon medun ning alam dunya. Hukumane bisa luar nek wis kepethuk karo satriya penenggae Pandhawa ya jenenge berkutur. Akhirnya bosok wis malih dadi dewa iku. Takon karo berkutur, kowe iki kok kantek tekan kene karepmu? Aku didawi guruku. Pri-pri aku golek ilmu kasampurna ning dumadi. Guruku ngomong jane kon munggah ning gunung reksa muka, akhir ketemu dapurmu. Kowe iki ketemu geng-geng wis dapur-dapur. Tak kandhani yo. Ngene, ning gunung reksa muka kon golek jenengane kayu gung susuwe angin. Kowe munggah gunung reksa muka golek kayu gung susuwe angin. Ngerti ora kowe karepe kayu gung susu kayu manane kekaket tetukulan. Gung maknane sing agung. Susuwe angin dadi susuwe. Iku ya awakmu dhewe. Kowe iki pawongan iku ya padha karo tukulan ning jagat iki padha mung bisa mlaku nek wit kaira mlaku tapi padha dene tukulan ning jagat. Kowe iki termasuk tetukulan sing agung. Artine derajatne lebih tinggi dibanding wit-wit kai. Ya kowe iki dadi susuwe angin wong ambeganmu metu, mlebu, metu. Angin mlebu metu dadi susah ning angin. Ya karepe piye-piye. Nek kowe kepengin dadi wong sing sempurna, yo balik nang awakmu dhewe. Diresiki atimu, diresiki awakmu. Engke kowe bisa dadi wong sempurna. Ora. Lah Durna niku lho lha kok bali rumah saku timbok buta kok pikirane lha piye wis entuk kasil woi kalikum tuku yo aku iki kuwi kurang sempurna kan kudu golek banyu para Prawitasari lha ngono ning ndi ning telenging segoro karepe gen kelep. Yo, berkuturum mangkat ning segoro landralah karena bang duwin ya tapi ini gue selalu untuk pitulungan kepedok karo ulo jenglo gede jenis ananto buku anggar sikile nepak ini kundasi ulo anggar nepak ya segoro kok berceta yo. Orang berbohong soalnya ditulungi. Akhirnya diganti kalau nonton buku. Dapat kecemplung. Kecemplung anda tekan telenging segoro ketemu dewa jenis dewa rudi. Terus takon-takon kalau baby. Kau tekan gini. Aku guru kalau pelita Durna. Dari kongulai banyu Prawito Sari. Kau ini telenging segoro. Aku kecegur lagi mau. Kandang nih yang kan, sing jenengane banyu Prawitasari ku, banyu iku ngelmu,
Prawito sariku sari-sari ning ilmu. Sari-sari ngilmu itu ngilmu hakikat. Orang nek mengi salat, takbir, rukuk, iku lalahire hakikate ati. Jadi wong kudu luwih hakikat. Nah bentuk itu waruci niku koyo rupane berkudur plek ning cilik. Niku maknane Sunan Kalijaga mulang kula jenengan bahwa kita adalah kembali kepada hati kecil kita. Rasa no urip, angen-angen no urip iki. Jajal ora kuwi ketemu apa sing mbok goleki. Mula kanthi Nabi Dawuh man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Nek seorang wis mengenal diri sendiri, dia akan beranjak memulai mengenal Tuhan. Nikmatan dungeng Pak ndak ngene. Wis iso tak dalang wis. Kanjeng Nabi ngendika, "Istafti qalbak." Istafti maknane njaluk petuah kowe sira qalbaka ing atimu. Wa in aftauka senajan wong akeh wis aweh patuah ning kowe. Nek atimu dhewe piye? Karena hati tidak pernah bohong. Mula hatimu piye iku sing perlu ditelusuri. Senajan wong akeh wis ngarahke tapi hatimu hakikate wis suruh dalan sing bener sing ndi. Nah, muka-muka mawon kita kula jenengan iki urip menangi mongso menangi keadaan sing atine iso padhang ngerti jagat iki ngerti dunya iki akhire mboten namung ngerti dunya akhire yo ngerti akhirat mboten namung ngerti akhirat akhire ngerti nang Gusti Allah. Muka-muka lonjeng dengan ini menangi selama dalam putaran kehidupan ini wonten wekdal sing dadek hati ini kipadang sing kenunggu sangu kangge sowan nang Gusti Allah. Dunia ini sak gede ini itu kecil. Saat ie itu remeh, saat dure itu sangat rendah. Itu harus merupakan keyakinan yang mutlaknya. Dunia kuwi cilik, dunia kuwi remeh, dunia kuwi ora miruho. Mula ora patut diketuni, ora patut disusahi, ora patut disedhai, ora patut digoleki ngantek ngorbanke awak meneh ngantek ngorbanke nyawa. Berkorbanlah demi Allah, berkorbanlah demi agama ini, berkorbanlah demi Rasulullah. Insya Allah bejo donya. Arek tuwa tinunggangi, kula dhewe nggih. Asli ning mboten dereng saged napa-napa. Niki mung musyawarah bareng-bareng mawon, mbok menawa ana pecane mbok salah pira wong semene ana sing kaparingan kanugrahan dening Allah. Atine padhang saged berkahi kita teng sedaya sing jowo. Nah, insyaallahumma. Niki wae guru-guru jam 12:30. Sementara ceritane tak sikit mangke. Sampe sutar pinangge sale. Sallim wa sallim ta.